masa diorang datang, diorang sangat baik. Yang duit yang saya bagi pertama, saya bagi 83,000. Patutnya kita nak cepat sebab saya punya ayah mertua dia sangat lemah dah. Saya nak dia nampak benda tu. Macam mak pun ada bisnes sendiri kan? Itu macam mana? Ya, tahun ni pertama kali saya mencuba menjual baju-baju raya daripada umur 5 bulan sampai ke saiz-saiz satu. Baju kurung, baju raya. Nenek lah sekali. Ha, nenek sekali. Perempuan dan lelaki. Kak Liza lah. Akulah ya. Tu. Nenek tak akulah. Oh, lelaki perempuan memang? Ya. Okay. Ada baju kurung, baju kurta, baju Melayu. Dan saya terkejut sebab sebutan dia agak luar biasa. Walaupun pertama kali saya berkolaborasi dengan jenama Bam Sembam, tu saya bersyukur kat situ. At least boleh tambah apa yang daripada saya punya responsibility. Kalau kita bercakap tentang satu bisnes lagi tu, Suara Akademi, kita masih membangunkan dia balik. Sebab dia masa 2 tahun PKP tu memang dia menurun. Dia memang menurun dan masa 2 tahun tu saya kena bayar, saya kena bayar 7,000 sebulan untuk 2 tingkat tu sebab I have 2 floors. Tapi kita kita tak cakap apa-apa sebab cikgu-cikgu di sana sangat baik. Kita tak nak diorang susah di masa PKP. So at least diorang ada kerja. So tanggungjawab tu daripada kita. Sebab sebelum PKP, Suara Akademi sudah stable. Dia dah mempunyai 3 untuk swasta punya sekolah. Dia mempunyai 300 student. Yes. Nah, dan yearly concept tau. Yeah. The plan was, saya punya plan dengan the team Suara Akademi is to open one outlet in every negeri. Wow. Yeah. So we have 11 outlet. PKP datang. PKP change everything. I think not only Suara Akademi but everything. Tapi dia punya dahsyat, dia punya pelajaran masuk ke kepala dengan hati. Kan? So kita dah tahu apa yang kita perlu buat lepas ni. Ya, tapi dia memang susah nak bangun tu balik. Mak punya cikgu-cikgu pun sangat faham yang under mak lah. Yeah. You manage to pay orang juga ke ataupun macam mana? Yes, we manage to pay them. Bagusnya. Sebenarnya kita yang bertua dapat cikgu-cikgu yang baik macam ni. Yeah. Berapa ramai so far yang masih lagi dengan you? Ada sebelum ni ada 6, sekarang ada 6 juga. Oh, nice. For one outlet in New Damansara. Sekarang ada apa plan ke? Okay, sekarang ni sangat istimewa sebab kita membina rumah ayah dan mak mertua, kita nak bangunkan balik. Okay. Bersama isteri. Dah bermula sekarang. Kita akan bukan renovation but we redo the house. Rebuild lah. Rebuild. Terus diorang dah tua. Kita nak bagi diorang gembira. Selesa semua. Bagi diorang selesa dan sekarang ni diorang duduk dengan kita sekali. Untuk siapkan rumah tu. Rumah kita untuk beberapa bulan. Dan ni dekat mana ni rumah ni? Yang tengah duk rebuild ni. Dekat Batu Cave. Rumah mertua kan? Ha. Rumah landed lah. Rumah tanah. Masa berbincang dengan Izan, diorang sangat tua kan? Dia kita kena buat rumah ni untuk diorang. Okey, saya cakap. Okey, income kita macam mana? Kita ni selalunya income kita disederhana. Kadang-kadang kat bawah. Sebab kita banyak responsibility. Yalah. Keluarga saya di Filipina dan keluarga sini. Dan perangai isteri saya ni. Kau keluar kejap. Bila dia akan cakap, rezeki tu akan datang. Kita buat dulu. Kita buat je. Lepas tu kita buat. Dah buat, okey apa yang perlukan. Oh, kita nak perlukan ni. Hasil.
Ya Allah, mana nak dapat duit. Tapi di masa ada, yang sama, ada je yang masuk. Ada je rezekinya. The start. Macam mana nak cakap lah? Kontraktor lagi kan? Ah, tu cuba cerita sikit. Katanya ada kisah sedih. Last tak buat, lepas tu kontraktor tipu mak pula. Mungkin mak boleh share sikit. Kita tak boleh mengatakan kena tipu atau tidak. Tapi sepanjang perjalanan construction tu ada beberapa benda yang tak ikhlas sangat. Okey. Kita nampak dan ada hanky-panky lah. Dia buat main-main lah. Tak tahu nak cakap. Saya tak tahu saya ada do I have the right to say? Do you have contract and all that? Itu yang masalah kita sebab kita mudah nak percaya. So tak ada. Itu yang masalah sebab kita tak ada invoice, tak ada kontrak. Based on trust lah ni ya? Based on trust. Yang duit yang saya bagi pertama, saya bagi RM83,000. Berapa ribu? RM83,000. Untuk kontraktor tu. Tempatan ya, Mak? Orang tempatan? Ya. Oh my God. So, masa sudah ada yang tak keselesaian tu, di segi... Berapa bulan je dia buat kerja tu? Baru dia rubuh kat dalam je. Tak sampai 2 bulan ke? Tak sampai 3 bulan? Tak sampai. Dah start buat ni? Dah start buat? Dari bila? Start 3 bulan 3. So tiba-tiba sekarang dia lari mesin tu macam mana? Dia lama tak jawab sebab kita dah nak stop. Dan kita nak minta bukan pulang semua duit. Tapi apa yang dia dah buat tu, kita boleh bayar. Yalah. Dan apa yang ekstra tu, kita nak supaya kita boleh sambung balik buat bagi bersiapkan rumah tu untuk kontraktor lain. Masalah sekarang ni, dia berkata, dia tak nak, dia ada guna duit tu. Oh my God. Tukar baru tak? Tukar kontraktor baru ke atau macam mana? Kita akan tukar kontraktor yang baru. So, would you have take any action ke atau bagaimana Mak berserah je? Mak berserah dengan apa yang jadi? Because you have all the detail, right? Diorang sudah matang. Kalau kita nak buat benda yang nak saman atau tak, it's common sense. You know niat saya nak buat rumah. Ya dah. I bagi duit. You kenal daripada pihak ketiga ke you memang tahu sendiri ke macam mana? Kita kenal daripada orang-orang lain. Orang kenal kena recommend lah. So, benda-benda berlaku macam ni, tak tahu nak buat apa. But it hurts a lot because you are planning for your parents. It hurts very much because ni untuk orang-orang tua ni. Ya dah. Awak tahu, awak pun sudah orang tua, awak sudah ada anak banyak, awak punya rumah sangat besar. Kita nak minta duit itu balik bukan semua, hanya yang awak apa yang awak sudah rubuh, awak bayar, awak punya kerja, dan kita minta apa yang awak boleh pulang. Kenapa Mak percaya untuk bagi dia duit sebanyak itu pada mula-mula itu, apa janji dia? Masa dia orang datang, orang sangat baik. Oh. Orang telah memperdaya kau tu. Izan tak. Tak tahu nak cakap dia. Kenapa ni? Dia macam dia kata RM83,000 tu adalah rumah yang baru 5% dia. Dia buat memang dia tak ikut spek apa yang kita buat. Even dia punya plan tukang kes plan tu pun dia lari. Oh, dia nak bagi swimming pool lah. Sambil dekat majlis. Lepas tu dia buat tempat najis tu dalam rumah. Oh, dia dah cakap dia keluar. Kita dah buat keluar, dia kata banyak kerja. So bila banyak kerja, kena top up lagi duit. Scammer tu. Ya. Tak tahu. Dia dah buat orang banyak dah. Rumah dia buat. Ataupun sebab bila tahu artis je. Sebenarnya. Lalu cik tahu macam tu juga. Dia macam ni. Masa dia saya dia minta harga tu. Dia cakap, saya nak harga ni, cakap dengan dia orang, so, civil engineer, cakap mahal sangat ni, sebab sudah ada tanah. Harga ni, harga bungalow yang ada kat Rawang yang dia minta ni. Sebab kita nak benda senang, dia pun bercakap dengan baik, tak okey lah.
okey kita buat. Sekarang ni yang konstruktor yang baru dia punya harga setengah dengan dia minta. Maksudnya sekarang benda tu memang mak dah tak tahu lagi nak buat apa tindakan, tapi mak dah proceed dengan konsep terbaru lah. Kita akan proceed sebab patutnya kita nak cepat sebab saya punya ayah mertua dia dah sangat lemah dah. Saya nak dia nampak benda tu. Nak bagi dia rasa lah. Tapi tak ada illegal actions korang? Lepas nanti aku pergi buat report kat KP dan KP. Okey. Dah. Pasal lawyer, duit dia kekuasaan untuk kita, dia dah kalah kekuasaan untuk kita je. So dia tak dapat balik. Dia bukan boleh pun. Polis cakap pergi KP dan KP. Tribunal pemenuhan. So dia orang yang akan buat kerja lah. Boleh. Kita akan dapat balik. Tribunal boleh. Kita tak tahu apa yang dia punya side. Apa dia yang ambil kereta, dia dah beli. Meriah kan? Wow. Dia buat slab rumah dia. Tapi itu kita tak tahu mana duit dia. Positifnya dia cakap. Positifnya suami kau. Tapi positif suami kau. Positif. Very good. Very positif. Patut orang tu. Bagus lainnya. Tapi they cannot. Kadang-kadang tak boleh baik sangat. Tak mak boleh. Masa saya tanya kawan saya. Cik tahu kawan saya yang tahu. Apa dah lagi? Cakap. Mak Adam, you ada invoice tak? Dia cakap tak ada. Tapi ada transaksi bayar dulu tu. Ambil apa semua. Cakap, okey. Supposed to be, should have invoice. Salah, habis dengan kontraktor. Sebab orang yang tu, dia cakap nantilah nanti. Kontrak, I dah minta kontrak sebelum ni. Dia yang bawa pindah barang rumah mak tu tau. Pergi rumah dia, ya. Lain, jangan semua rumah lain, kesian korang nak keluar banyak. Kita cakap, jangan, saya dah sewa rumah kat rumah. Untuk letak barang tu. Aneh. Azmiya.